rumahnya gak seseram yang aku bayangin. Sejak ibu meninggal 3 tahun lalu, rumah ini gak ada lagi yang nempatin. Cuma ada yang bersihin aja tiap minggu. Lumayan lah. Sampai aku bisa kelarin proyek aku. Sampai tahun depan. Daripada kita harus kontrak start sini juga. Biasanya bangunan tua itu memang sering menimbulkan suara-suara kayak gini. Tikus. Hey. Kamu kenapa? Terserah kamu mau percaya apa enggak. Yang jelas dari aku kecil, aku paling takut di rumah ini sendirian. Makanya aku lega banget waktu aku harus lanjutin kuliah ke Jakarta. Loh, kamu siapa? Ngapain di sini? Kamu siapa? Aku gak kenal sama kamu. Iya deh, aktingnya bagus. Aku akan ngelakuin apa aja untuk kamu. Aku dan bayi kita, saya. Geli.
Daniel. 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 Kamu tahu nggak apa yang aku temuin di atas? Cocok banget buat ruang kerja aku. Ruangan itu dulu dipakai ibu. Nanti. Banyak debu, aku kan alergi. Oh ya udah, aku bersih-bersih dulu ya. Assalamualaikum. Neng. Neng Mia. Selamat pagi, Neng. Pagi, Bu. Bu, maaf ya. Saya sama suami saya tuh belum sempat ngelapor sama Ibu. Gak apa-apa, Neng. Ini ada surat keterangan keluarga yang harus Neng Mia isi. Oh, iya. Masuk, Ibu. Iya, makasih, Neng. Itu masih gak diajak sekalian? Gak apa-apa. Oke. Mau minum apa, Bu? Nggak usah repot-repot, Neng. Jadi ingat Neng Mia waktu masih kecil, polos sekali. Ah, sekarang udah dewasa, udah menikah, udah hamil juga. Iya. Udah berapa bulan, Neng? 7 bulan, Bu. Oh, sebentar lagi atuh. Bu, kalau nomor KTP saya sama suami saya ini nyusul, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Neng. Via BB aja, lebih mudah juga, kan? Makasih ya, Neng, ya. Ya. Permisi. Ya. Bu, itu tetangga yang tinggal di sebelah namanya siapa ya? Itu namanya Karina Rahman. Dia pindah di sana setelah ibunya Neng Miate meninggal dunia. Tapi dia teh aneh, Neng. Lagian orangnya teh nggak suka sosialisasi sama tetangga di sini. Jadi kalau menurut ibu mah, Neng, nggak usah deket sama orang kayak begitu. Ya, tinggal sendirian. Iya, Neng. Sendirian. Udah, Neng. Kalau cerita dia mah nggak cukup seharian. Nanti aja kalau ibu kesini lagi ya, Neng. Iya. Makasih ya, Bu, ya. Iya, makasih ya, Mas, ya. Ya. Mari, Neng. Iya.
Permisi. Jadi Bi Inah yang selama ini ngurusin rumah? Iya, Non. Tapi semenjak Ibu Non Mia, Bu Ratna melahirkan Non, ia ingin merawat Non sendiri. Iya, sayang. Gimana? Udah datang orangnya? Udah, ini aku lagi ngobrol. Bi Ina cuma bisa datang 3 hari sekali. Oh, ya udah nggak apa-apa lah. Oke, ntar kita ngobrol lagi ya. Bye, sayang. Ya, ini diberesin aja ya. Baik, Non. Saya pamit pulang, Non. Iya. Makasih ya, Bi. Malam. Mbak Karina ya? Tadi saya lihat dompetnya jatuh. Asik. Masuk. Makasih. Silakan duduk.
Berapa usia kandungan kamu? 7 bulan, Mbak. Boleh saya saya pernah hampir punya anak, tapi saya keguguran. Suami saya udah pulang, Mbak. Saya pamit dulu. Kamu habis dari mana? Habis dari sebelah. Ngapain? Kenalan sama tetangga. Sayang, maaf. Halo, Rob. Kan gue udah bilang sama lo, kalau Pak Bro tuh ada proof dengan desain yang kakak kasih project gue. Terus sekarang kenapa berubah lagi? Gue harus bikin riset lagi. Aduh, Rob, lo kalau mau bersaing, bersaing sehat dong, Rob. Jangan gini caranya. Halo, Rob. Halo. Halo? Sinyal di sini emang jelek, sayang. Kadang muncul, kadang hilang. Muncul lagi, hilang lagi. Internet juga suka nggak jalan kok. Kenapa, Robby? Biasa. Cuma dia satu-satunya orang di kantor yang ngerasa aku gak layak buat jadi head project yang lagi aku kerjain sekarang. Lihat aja nanti. Sabar ya. Halo? Apa? Ini proyek gue. Gue butuh proyek. Halo? Rob?
Kamu mau berangkat? Halo semuanya, nama saya Daniel. Hari ini saya resmi menjadi suami dari wanita yang paling saya cintai. Akhirnya melingkarlah cincin di tangan kita. Ah, yes. Bye bye. Oh, udah. Oh, masih. Oh, masih mau. Oke. Apa-apa. Sebentar saya ambilkan minum. Rob, tapi kan ini proyek gue. Ya lo mestinya tahu diri, Neil. Gue kerja di perusahaan ini cukup lama, jauh lebih lama daripada lo. Jadi jelas siapa yang lebih pantas untuk nanganin proyek ini. Bukannya awal-awal kita udah sepakat buat kerjasama? Ya, itu dulu, bro. Sekarang keadaannya beda. Mia, sebentar ya. Halo? Udahlah, Neil. Mendingan sekarang lo pulang ke rumah, lo urus istri lo yang lagi hamil. Kasihan, dia pasti butuh perhatian lo. Lo serahin proyek ini ke gue. Oke? Halo, Mia. Ada apa? Tadi kandunganku tuh bergerak aktif, Neil. Perutku sampai sakit banget. Kan ada Bina. Ya udah. Kamu tenang ya. Mungkin kamu kecapean. Kamu pulang jam berapa? Ya, aku nggak tahu. Aku usahakan secepatnya. Aku masih banyak urusan. Sayang, udah dulu ya. Bye.
Daniel. 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 Kamu tidur di atas? Iya, maaf. Aku harus pergi kerja sekarang. Kamu kalau kerja jangan terlalu diforsir, sayang. Kalau emang capek, berhenti aja dulu. Istirahat. Daniel. Assalamualaikum. Neng Nia. Iya, Bu. Ada apa ya, Bu? Boleh saya masuk, Neng? Oh, silakan, silakan. Makasih. Ya. Gimana, Bu? Maaf ya, Neng, mengganggu pagi-pagi. Gini, saya dan ibu-ibu di sekitar sini rencana mau ngajak Neng Mia arisan sama-sama kita. Oh gitu. Terima kasih ya Bu udah diajak. Tapi kayaknya saya nggak bisa Bu, karena saya masih khawatir sama kandungan saya kalau saya terlalu banyak keluar. Ya maklumlah anak pertama masih takut-takut. Nggak apa-apa Neng, kalau Neng nggak bisa hadir. Yang penting Neng taruh duitnya dulu aja. Nah, ini Neng. Ini uang dari ibu-ibu yang gak bisa hadir. Mereka nitip uangnya dulu. Kalau misalnya saya ikut arisannya setelah anak saya lahir, gimana, Bu? Gak apa-apa juga, Neng. Kalau Neng mau hadirnya sesudah anak Neng lahir, Neng ikutnya bulan ini aja. Siapa tahu Neng dapat bulan ini. Ya, bisa-bisa buat nambah persalinan Neng nanti. Saya bicarakan dulu sama suami saya ya, Bu. Saya harus minta izin sama dia. Ya udah deh, Neng, kalau begitu. Saya permisi dulu ya.
Pak Broto, ini kan ide saya. Desain project dan kalkulasi budget sudah Bapak approve. Kenapa Robby yang ngerjain? Saya sebenarnya tidak masalah. Siapa di antara kalian yang mengerjakan proyek ini? Kata Robby, Bapak yang menunjuk dia. Daniel. Kalian itu kan partner. Kalian uruslah kerjasama di antara kalian. Saya tidak mau dipusingkan dengan masalah kecil seperti ini. Ya? Neng Mia, ada apa lagi, Bu? Neng lihat amplop nggak tadi? Amplop? Iya, amplop yang isinya uang. Yang tadi saya kasih lihat ke Neng. Saya nggak lihat tuh, Bu. Mungkin jatuh di sini, Neng. Bukannya tadi ibu langsung masukin ke tas ya? Aneh juga ya. Tapi apa saya yang lupa? Mungkin ketinggalan di rumah, Neng. Ya udah, saya permisi dulu. Tuyul? Iya, tuyul. Banyak warga yang lagi ngomongin munculnya tuyul di sekitar sini. Kamu jangan ngada-ngada deh. Aku gak percaya gitu-gituan. Beneran, sayang. Tadi siang Bu RT datang. Terus katanya tiba-tiba dia kehilangan uang arisan yang udah dia kumpulin. Palingan dia juga lupa taruh di mana. Akhir-akhir ini aku juga sering ngerasa ada yang aneh. Sampai ke bawah mimpi. Kamu jangan ngada-ngada deh. Aku lagi banyak masalah di kantor. Tolong jangan nambah masalah yang gak masuk akal kayak gini. Jadi ngelaku makan. Kamu kok jadi marah? Bukannya marah. Aku kan tadi udah bilang, aku lagi banyak masalah di kerjaan. Kamu bicara udah ngawur. Kamu tadi beli permen coklatnya belum? Udah. Tapi tadi toplesnya jatuh, terus sebagian kotor, jadi aku buang. Tapi masih ada sisanya. Besok aku beli lagi yang baru deh.
Kok tiba-tiba kamu pengen permen coklat? Tumben. Daniel, Neil, disebabkan karena kamu gak percaya diri bahwa kamu bisa menjadi ibu yang baik untuk bayi kamu. Sehingga ketakutan kamu itu berubah menjadi wujud yang lain. Dan kamu pikir wujud itu bisa membahayakan bayi kamu sendiri. Iya. Ketakutan saya itu berwujud seperti anak kecil yang sangat mengerikan. Anak kecil? Oh, maksud kamu anak kecil yang seperti ini ya?
Sayang, kamu gak apa-apa. Neil? Daniel? Kamu kenapa sih? Yuyunya, Non. Oh, ternyata Yuyu itu kepiting. Makasih ya, Bi. Buat apa, Non? Tiba-tiba sakit. Jadi dia gak bisa ngerjain proyek yang diajuin ke bos aku. Jadi aku yang diangkat jadi kepala proyeknya. Artinya, gaji aku akan naik 2 kali lipat dari yang biasanya. Selamat ya, Neil. Oke. Kamu istirahat ya. Aku balik kerja lagi.
apa? Saya mau bicara. Masalah apa? Izinkan saya masuk. Di sini aja. Saya nggak tahu sebenarnya mau kamu apa. Tapi jangan coba-coba kamu ganggu saya dan bayi saya. Banget. Jadi ya. Ini ada lagi. Kan, saya bilang juga bakarnya itu dukun. Iya, emang aneh Bu. Hal seperti ini gak bisa dibiarin. Jangan sampai warga desa ini tercemar. Karena adanya orang aneh seperti itu. Iya, bahaya Bu. Tadi siang banyak warga di sekitar sini yang nggak suka sama Mbak Karina. Mereka mau mengusir dan menangkap Mbak Karina. Fitnah! Fitnah!
semua orang datang ke sini, Nil. Itu rame banget. Bener-bener yang rame terus. Kayak Rina tuh dikejar-kejar sama mereka. Padahal aku gak bermaksud sama sekali, loh. Aku gak tahu maksudnya. Aku bukan aku yang gini, bukan aku. Aku cuma, oke. Aku cuma ngomong-ngomong sama PRT. Tapi kayak, semua tuh kayak... Kak Rina jadi kayak, aku gak tahu ini bukan sama aku, loh. Aku gak ngerti, Fadil. Aku gak ngerti, Nil. Aku gak tahu. Tuh, lihat ada siapa tuh di kaca tuh. Ih, lucunya. Ya. Cie dong. Udah tutup bentar ya. Bentar. Iya, bentar. Duh. Makanannya gak enak ya? Aku mimpi ketemu tuyul itu lagi. Aku tahu itu cuma mimpi, itu gak nyata. Thank you.
Bi, bantuin turunin lukisan ini. Itu simbol apa? Simbol itu sama dengan yang ada di dalam buku harian Ibu Non. Ambilkan bukunya, Bi. Baik, Non. Duduk, Non. Bibi bisa baca tulisan ini? Bisa, Non. Tolong bacakan. Setiap generasi keluarga pemangku tuyul harus mempersembahkan jiwa suaminya kepada iblis. Sebagai nilai tukar kemakmuran. Dan jiwa itu akan dicabut ketika anak pertamanya lahir. Perempuan pemangku tuyul harus menurunkan ilmunya kepada anak pertama. Bila tidak, keturunan anak pertamanya itu akan lahir cacat. Tuyul dapat dihentikan oleh pemangku tuyul dengan menyegelnya kembali ke dalam botol dengan darahnya sendiri. Itulah sebabnya Ibu Non ingin agar Non hidup normal seperti orang lain, memiliki suami dan anak yang tidak cacat. Ibu Ratna mengorbankan jiwanya. Dengan menyegel kembali tuyul ke dalam botol, agar kutukan itu tidak turun kepada Non. Nail.
Uang saya nggak akan cukup kalau hanya menggalakkan gaji kantor saja. Oh iya. Satu lagi mengenai Robi, partner saya yang bajingan itu. Bagaimana keadaan dia? Apa kamu sudah melakukan apa yang saya suruh? Tapi saya senang. Yang sudah kamu lakukan terhadap Robi sudah bagus. Tapi saya butuh penyakitnya tambah parah. Saya yakin, kalau dia terus-terusan sakit, posisinya lama-lama akan tergantikan oleh saya. Paham? Seperti yang sudah kita sepakati, kalau kamu sudah melaksanakan tugas kamu, kamu bisa merasuki anak saya setelah anak saya lahir. Gembira buat kamu. Sebentar lagi aku akan naik jabatan. Kamu gak apa-apa? Pas aku jadi manajer nanti, kamu bisa dapetin apa aja yang kau mau. Perbaiki rumah ini, mobil baru, apa aja. Semua bisa kamu dapetin. Kamu gak kelihatan bahagia. Ya udah. Aku balik kerja ya. Aku bisa jelaskan semuanya. Buka pintunya. Yeah!
Mia. Mia. Kamu di mana? Gak ada gunanya kamu sembunyi, Mia. 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 Coba kamu bayangkan, Mia. Gak sampai setahun kita bisa kembali ke Jakarta. Kita bisa kembali ke apartemen lama kita. Bahkan kita bisa beli apartemen baru kalau kamu mau. Masa depan kita, masa depan aku dan kamu. Kamu gak peduli, kamu gak pernah peduli sama kita, kamu gak pernah peduli sama aku, apalagi sama anak kita. Kamu udah berubah, Daniel. Aku gak kenal siapa kamu. Mia. Hey, jauhi dia. Biar saya yang bicara dengan dia. Hei! Jauhi istri saya! Ini perintah! Kamu tidak mau mendengar saya! Saya akan membunuh kamu kembali ke dalam botol! Thank you.
Lasuti. Tuyul yang telah disegelnya selama ini akan bebas mengejarmu. Oleh karena itu, kami berdua berusaha melindungimu selama ini tanpa sepengetahuanmu. Tapi kenapa? Ini demi kebaikanmu dan bayi yang dikandung Nonia. Daniel. Jangan, Daniel. Jangan, Non. Daniel di mana? Jangan, Non. Daniel, di mana? Daniel. Biar Bibi saja. Hati-hati, Non. Pak Daniel sudah ketemu. Non Mia, walaupun Non pindah ke Jakarta, ingat-ingat saja. Di sini rumah Non juga. Hati-hati ya, Non. Mari saya bantu. Hati-hati ya.